kembali lagi bersama gue si Meow Aw. Kali ini kita akan bermain game horror yang berjudulkan Ice Cream ke-6. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita memulai gamenya, gue mau ngenalin ke kalian semua sebuah twist game mobile RPG kartu strategi klasik yang bernama Dynasty Origins Conquest. Gue sendiri lagi mainin gamenya di handphone gue loh teman-teman, dan kalian bisa koleksi 100 jenderal di dalam game yang satu ini yang terbagi menjadi 6 jenis. Ada cavalry ringan, ada cavalry berat, ada infantry, ada pelindung, ada penasehat, dan juga ada pemanah. Nah, kalian sudah tertarik teman-teman? Dan by the way, pahlawan-pahlawan di game yang satu ini itu benar-benar ada di era 3 kerajaan, dan kalian bisa memakai 16 formasi dan juga 32 kombinasi supaya kalian bisa mencapai strategi yang paling maksimal. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk peperangannya, dan seperti yang kalian lihat, gua itu lagi memakai formasi 422 dan gua bisa mendapatkan kombinasi yang bagus banget, yaitu meningkatkan attack pasukan gua, guys. Dan langsung saja kita akan battle. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, beberapa pasukan gua yang di depan sedang bertarung, dan juga pasukan gua ada yang pergi ke bagian belakang untuk menghancurkan pertahanan mereka di bagian belakang, dan kemenangan sempurna diraih oleh Meow Aw. Mantap! Dan yang lebih serunya lagi guys, kita itu bisa GVG alias Guild versus Guild. Dan sebentar lagi akan launching cross server juga guys untuk GVG-nya. Jadi bakal seru banget. By the way, sekarang gua akan coba gacha. Dan setelah gua beberapa kali ngegacha ya teman-teman, akhirnya gua bisa mendapatkan satu footage yang beruntung banget. Gua bisa mendapatkan 2 Jenderal SSR. Wow, itu dia teman-teman, mantap sekali. Apakah kalian bisa seberuntung Meow Aw? Langsung saja kalian coba teman-teman untuk gamenya. Nah, setelah kalian mendapatkan jenderal yang kalian suka teman-teman, kalian tinggal tingkatkan aja kekuatannya dengan fitur cultivation, alias kalian bisa tingkatkan banyak banget sampai powernya atau kekuatannya itu benar-benar kuat banget teman-teman. Mulai dari equipmentnya, naikin bintang, ada skill juga teman-teman, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lakukan supaya jenderal kalian itu kuat. Jadi buat kalian semua yang sudah tertarik bermain game Dynasty Origins Conquest yang satu ini, langsung saja kalian cek di deskripsi di bawah, karena gue sudah tinggalkan link untuk kalian semua download. Susun strategi, lawan, dan taklukkan dunia. Dan buat kalian semua para pencinta Ice Cream dan juga Evil Nun, nah gamenya sudah update ya teman-teman, Ice Cream yang ke-6. Dan buat kalian yang lupa nih di Ice Cream ke-5 itu seperti apa, jadi gue bermain sebagai Mike dan juga si Jay teman-teman, dan ingin meloloskan diri dari cengkeramannya si Rod. Dan akhirnya si Jay dan juga si Mike sudah bertemu ya. Nah, masih ada 2 temannya lagi, yaitu si Liz dan juga si Charlie. Semoga saja kita bisa bertemu dengan mereka berdua di episode Ice Cream yang ke-6 yang satu ini. Dan langsung saja teman-teman sekalian, kita akan memulai game Ice Cream yang ke-6. Pertama-tama gua akan mainin di easy terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya puzzle-nya sudah lengkap teman-teman di kepala gua, baru kita akan coba mainin di normal, dan habis itu kita akan challenge diri kita di hard mode. Dan langsung saja teman-teman, kita akan mulai game Ice Cream yang satu ini. Tapi coto mate, ada iklannya. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Alright, sudah selesai. Aduh, gue penasaran banget sama jalan ceritanya seperti apa lagi ya ini ya. Januari 1983. Nah ini dia, Jay dan juga Mike. Yang kacamata, Mike. Oke. Liz, oh, Liz disembunyikan. Charlie could also be there. Charlie. We need to reunite with everyone. It's the only way to give Rod what he deserves. We better stay focused, you hear me? Wait a minute. Wait a minute? Isn't that Charlie? Di mana Charlie? Yeah, that's Charlie. Mana? Gua gak lihat. Oh, itu dia Charlie. Where are my friends? Di mana teman-temanku? Why don't they come rescue me? Kenapa mereka tidak menyelamatkanku? Seems like I will have to escape by myself. Sepertinya aku harus keluar dari sini sendirian. At least this kitchen looks harmless. Maybe okay. I could even eat some... Aduh. Kamu jangan makan ya, tidak boleh. Siapa ini? Bobo Fuji guys. Oh, siapa itu namanya? Mati. Oh, mending soy. Buset, robot. Serem banget. I think I need a plan. Aku harus punya rencana. Baiklah kalau begitu. Find a way to communicate with Jay and be reunite with your friends. Oh, sekarang mungkin ceritanya sih Charlie. Oh, nanti teman-teman kita coba cek ya kalau misalnya kita bisa reunite with
list atau enggak ya. Astaga, itu dia teman-teman, namanya mati. Wah, bahaya sekali nih guys, si mati ini. Oke, dia harus kemana nih? Coba kita cek terlebih dahulu ya. Habis dia minum ramuan ice cream tersebut, dia akan kemana? Apakah dia akan berjaga di sini? Oh, dia pergi ke kiri. Oke. Ya sudahlah kalau begitu. I want you in my ice cream factory. Oh lala. Yuk. Kita coba keluar terlebih dahulu. Wow, gamenya sudah dimulai ternyata teman-temanku sekalian. Kita coba cek kanan kiri. Di sini ada apa? Tempat sembunyi saja. Kalau di sini ada apa? Guys, kita keliling-keliling terlebih dahulu ya. Siapa tahu saja kita bisa menemukan sesuatu yang menarik. Oke, di situ ada temannya si Rod. Oke. Dia bisa ngelihat gua? Tidak. Kalau di sini ada siapa saja? Ada si Rod? Bukan, ada mini Rod lagi ya, teman-teman. Oke, sebentar. Gua akan coba buka Oh, apa itu? Coto mate kudasai. What is this, my friend? Medallion. Oh, gua dapat medallion, guys. Terus coba gua buka lagi. Aduh, gua harus cari kemana saja ini? Item-itemnya apa aja ini, guys? Ah, mending gua cari tempat safe room terlebih dahulu dan kita lihat item-itemnya dulu. Miau au. Ah, betul juga ya. Oke, udah terlanjur. Halo, intruder. Aduh, dia panggil teman-temannya dia, Bung. Jadi gua harus keluar terlebih dahulu dari sini. No. Oke, kita masuk. Ini mungkin safe room kita ya, guys. Sebentar. Nah, mumpung kita ada di sini, gua pengen lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia. Jadi kita harus cari crank, kitchen key. Kitchen key kalau nggak salah itu ada di si robot baru ya, teman-teman, yaitu si Mati. Expired egg. Aduh, file. Lockpick. Aduh, ah ini yang kita dapetin ya, antara ini dua. Metal plate. Mini Rod costume. Menarik sekali. Experimental spice, sweetie socks, tape, dan juga mystery key. Aduh, banyak sekali yang harus kita cari, teman-teman. Tidak. Oke. Pertama-tama gue coba masuk ke dalam sini. Coba. Aduh, itu dia si Rod. Wadadidaw. Halo. Wah, mereka semua ada di sini, teman-teman. Lengkap sudah penderitaan saya. Coba kita buka terlebih dahulu. Gue harus lari kemana ini, teman-teman? Tuh sekalian. Ini harus kemana ini? Ada. Halo. No. Guys, gimana ini? Oh, di toilet. Kita sembunyi dulu di toilet, guys. Aduh. Tiba-tiba saja ketemu sama Rod dong. Udah lama banget gua enggak ketemu sama Rod ya. Tapi sekali ketemu, langsung lari. Aduh. Oke. Oh, ini dia. Tempat kita taruh. Bener? Ah, betul sekali. Oke. Enggak sengaja teman-teman kita ketemu dengan tempat untuk taruh itunya ya, puzzle-nya ya. Sebentar, gua cek dulu. Oke, itu sudah berasap ya. Soalnya kalau dia teriak teman-teman, lama-lama dia akan overheat. Aha, itu ada Rod. Sebentar. Kalau Rod ada di situ teman-teman, gua akan coba berputar-putar dulu. Oke, ini mumpung dia lagi rusak, gua coba masuk ke dalam sini terlebih dahulu, tutup. Nice. Wardrobe. Ini untuk sembunyi. Ah. Coba cek dulu. Ah, langsung dapet dong instingnya meow out, mantep banget. No. Pergi kau. Aduh, teman-teman. Gua harus gimana ini? Teman-teman. Mumpung si Rod belum ada, cepat. Aduh. Aduh. Oke. Udah. Taruh, bro. Taruh. Yah, itemnya. Ngedrop, guys. Itemnya ngedrop. Si Rod di mana? Si Rod di sini kah? Oke, nggak ada. Kita ambil cepetan, Miaok. Cepetan ambil. Nice. Oke. Bisa, guys. Ya. Sebentar. Taruh lagi. Mari kita buka. Aha, kita tutup. Tutup dulu. Ah. Oke, aman di sini ya. Semoga aja aman. Tempat apa ini, teman-temanku sekalian? Ada banyak banget barang. What is this? Spice cabinet. Oh, spice. Oh, bumbu. Di sini mungkin saja kita bisa menemukan beberapa item. Ini apa nih? Photographic pin. Kenapa? Oke, gue drop item terlebih dahulu di situ. Sebentar, teman-teman. Gue coba cek ya. Di sini ada apa aja? Pinnya jangan lupa di. Kok dia bisa masuk sih? Guys, kok dia bisa masuk sih? Wah, nyebelin banget. Oke, sabar. Sebentar. Ah, nyebelin banget dia bisa masuk ke dalam sini. Untung aja si Rod tidak ada, guys.
Oke, aman, aman, aman kok, aman. Ah, itu dia. Kita harus menemukan kunci ya, teman-teman, untuk membuka locker tersebut. Dan kalau misalnya kalian lihat ya, teman-teman, ini apa nih? It's closed. Oh, facial recognition system. Ini wardrobe. Oke, untuk sembunyi. Ini udah kita... Ah, ada sirot! 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 Mari kita pergi. Tunggu dulu, gue bisa kesini lagi nanti ya, teman-teman. Jadi gue drop terlebih dahulu deh. Sebentar, sebentar. Nanti gue kesitu lagi. Bentar. Keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu. Kita harus kemana nih, teman-teman? Oke, itu tempat buntu. Nah, coba gue kesini ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh. I'm going to keep checking the sound. Aduh, kena lagi gua. Ya Berlin. Tenang, 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 tenang. Don't ever mix the ingredients raw. Oke. Pergi dulu, pergi dulu, pergi dulu, pergi dulu. Wah, tempat ini sih gede banget, guys. Ini tempat apa lagi nih? Ini tempat apa lagi nih, teman-teman? Sebentar ya, gua cek terlebih dahulu. Start mesin. What is this? Oh, kita buat ice cream, guys. Oh, mantep. Nice. Oke, tujuan kita berarti buat ice cream yang ada di sebelah kanan itu ya, teman-teman. Oke. Loh, kok nggak ada? Oh, kayak begitu. Ah, hijau. Oh, merah. Oh, oke, oke. Bisa lah. Come on. Aduh. Biru. Oke, sip, sip, sip. Sebentar. Hijau. Ada waktunya. Ya ampun, ada waktunya, guys. Oke, sebentar, sebentar. Ya. Yang merah dulu dong, Miaok. Baru yang kuning. Nah. Habis itu hijau-hijau. Oke, oke. Cepat, 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 Miaok. Ada. Salah. Come on, yang hijau. Satu lagi hijau. Ini harus berapa kali bikin, cuy? Hijau lagi. Hijau lagi. Oh, dua kali lagi. Dua kali lagi. Kuning, biru. Kuning, biru. Nice sekali. Merah. Dan hijau. Yes! You did it! The machine has been unlocked. And now running again. Oh. Oh, itu ya? Yang dibilang masker. Masker lagi. Topeng, topeng, topeng. Topengnya si Mini Rod. Oh, as long as... Oh, kita menyamar di sini, teman-teman. Dengan kita memakai topeng ini, mereka tidak akan mengenali kita. Asyap. Oke, okay, nice, nice. Coba gue buka-buka dulu, guys, ya. Hello. Ih, mereka nggak nge-alert, loh. Oke, okay, lah kalau begitu. Dengan begitu, teman-teman, gue akan coba cari item terlebih dahulu, ya. Ini adalah kesempatan saya, Bung. Aduh. BTW, ini kontrolernya agak sedikit nggak enak, ya. Gue juga nggak tahu kenapa nih, teman-teman. Tapi coba deh gue bikin begini ya. Nah, begini lebih enak nih, guys, untuk ngeliatnya. Oh, ya, 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 ya. Oke. Okay. Gue coba kesini terlebih dahulu. Ini apa nih? Egg. Oh, ada telur di sini. Berarti kita harus mencari telur busuk ya. Terus kita taruh di situ. Terus ini apa nih? Hello. Aku temanmu kok. Tenang saja. Aku lewat-lewat terlebih dahulu. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ah, ini tidak bisa dimasukin. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Agata da yummy, yummy. Eh, salah, salah, salah lagu, salah lagu. Nanti copyright, Miaok. Hati-hati, hati-hati. Oke. Good, good, good. Sekarang kita kemana ya? Hello. Hati-hati, Miaok. Hati-hati. Coba buka-buka dulu nih. Ini apa lagi nih? Sugar. Oke. Okay. Di situ ada sugar. Gua nggak tahu itu sugar buat apa. Aku akan tetap. Oh, telepon. Oh, ini untuk teleponan ama. Tunggu dulu, gue cek. Instant customer. Oh, miau au bisa miau au miau au. Come on. Miau au gitu bisa. Miau au bisa teman-temanku sekalian. Kita lihat ya nanti bakal ada apa nih. Oke, pertama-tama kalau misalnya call J itu kan, kalau misalnya gua telepon ini nanti kita akan ke J. Bentar. Gua belum siap. Gua pengen mencari. Nah, itu dia ada box yang logonya miau au. Mantap. Guys, gua mau cek ini itu terlebih dahulu. Jangan dulu kemana-mana. Ini udah tuh box-boxnya ya kan ada logo miau au sekarang. Mantap. Sambil gua ngafalin ya. Sambil gua ngafalin tempat ini, guys. Lah, tidak ada apa-apa di sini. Ah, ini tempat baru, tempat baru, tempat baru. Kalau ini di mana nih? Ah, ini tempat tadi. Oke, sebentar. Gua cek dulu nih, di tempat baru ini ada apa? Ada gudang, guys.
ada gudang. Di gudang ini ada apa? Ya kulkasnya nggak bisa dibuka. Siapa tahu aja ada makanan gitu. Pasti si Charlie lapar guys. Dia kelaparan lewat-lewat sana lewat sini. Tunggu, ini buat apa ya? Jadi kalau kita buka nanti temperaturnya turun. Oh, kalau temperaturnya turun kenapa? Ya betul juga. Kalau temperaturnya turun kenapa? Pasti ada sesuatu yang terjadi nih. Ada es krim kah yang akan mencair atau gimana? Cold area. Menarik, menarik sekali. It's blocked because tidak bisa teman-teman, gak bisa kebuka. It's blocked because it has no current. Ya, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba jalan-jalan lagi. Buka ini untuk sembunyi. Mana itemnya ya? Dari tadi gue keliling sana keliling sini gue nggak dapat item guys. Nyebelin banget. Ini udah kayak ghost mode gue nih. Drawer. Oke, kita cek laci-laci ini. Tidak ada apa-apa. Kalau di sini tidak ada apa-apa juga. Ini tidak ada apa-apa juga. Kalau di sini tidak ada apa-apa juga. Terus gue harus cari apa di sini, my friend? Tidak, guys. Gue tersesat. Good. Jadi gue nggak tahu teman-teman untuk membuka pintu yang satu itu seperti apa. Mungkin aja gue harus apa ya? Saya bingung dengan tempat ini. Ya udah. Gue akan coba keluar terlebih dahulu. Oh, ada dia lagi di situ. Nah sekarang gue coba masuk ke sini. Nah, hello. Tenang aja, aku salah satu dari kalian kok. Aku orang baik. Oke, sebentar ya teman-teman. Milk. Ada susu di situ guys. Ada susu. Kita coba buka. Buka ini juga. What is that? Mystery key. Ya. Mystery key berarti kita bisa buka. Sebentar. Nah, ini dia. Buka dong. Nice. Dapat skin, guys. Dapat skin. Kita ambil lagi nih. Ayo ambil. Yes, kita menyamar lagi. Untung aja dekat. Kita dapat mystery key. Jadi kita dapat skin ya, skin. Ini ditutup. Itu dia. Buat kita lari lewat situ, guys. Ya udah, sekarang apa yang bisa gue lakuin adalah ini. Coba. Bisa kebuka. Dengan topeng ini kita bisa buka ini. Karena di situ kan face recognition. Nice. Oke. Sekarang gue harus ngapain? Laundry bin. Mungkin saja kita akan mencari kos kaki. Ada dong langsung. Guys, dapat kos kaki, guys. Dapat kos kaki, langsung dapat gak tuh? Oke, ini wardrobe. Masih ada item lah di sini. Kayaknya udah nggak ada apa-apa ya, teman-teman. Jadi gua bisa keluar dari sini. Nah, kos kaki ini buat taruh di mana? Sebentar. I'm going to keep checking the cooks. YOLO. Nih, di milk tank. Bisa dong. Guys, bisa di milk tank. Oke. Sekarang gua harus pergi ke ruangan telepon. Di mana ya ruangan teleponnya ya? Gua lupa lagi guys, ruangan teleponnya ada di mana? Hello. Wait. No, gua belum hafal tempat ini guys. Gua belum bener-bener. Aku ada di sini. Di mana ya? Oh, kita dikejar-kejar oleh si Rod. Nah, ini dia. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba telepon si Jay terlebih dahulu ya. Sebentar, interact terlebih dahulu. Jay, gimana nih? I'm still here. I'll do what I can. Aku susah nih. Aku udah mentok. Aku butuh dua barang lagi, Jay. Mungkin kamu bisa bantu aku, Jay. Ada CCTV-nya. Nice. If anybody watching, kita punya electro gun. Mantap. Sebentar, gua coba teman-teman untuk taruh klik terlebih dahulu ya. Tunggu dulu. Gimana caranya ya? Sorry nih. Nih dia. Fire. Oke, simpan. Sorry. Tadi gua lagi setting terlebih dahulu, teman-teman. Kepake dong.
Nyebelin banget. Tunggu dulu. Jangan deh. Kepake si dodol. Kalau fire kita pencet ini aja F. Nah, gitu aja deh. Oke, sip. Yuk, guys, kita coba keluar terlebih dahulu. Udah kepake lagi. Nyebelin banget. Hey, kamu di sini dulu ya. Aku keluar dulu nih. Oke? Hati-hati. Aduh. Langsung ada si kecil. Coba kita masuk ke sini. Masih aman-aman saja. Ah, ditutup ya. Di ice cream kelima kita bisa keliling sana keliling sini di situ tuh. Ini masih bisa kebuka. Lala. Kalau di sini kebuka, guys. Tempat ini masih kebuka, berarti kita bisa gocek-gocekan sama si Rod di sini nih. Ah, I see. Tapi ini tempat apa ya, teman-teman? Extraction room. Saya penasaran di dalam situ ada apa? Apakah kita bisa diekstrak? Oke, sebentar. Hati-hati dengan Rod. Saya harus bagaimana ini, teman-teman? Itu dia si Rod. Oke, sini loh. Gua punya senjata. Mau kejar gue? Oke. Ini senjatanya gue drop terlebih dahulu aja ya teman-teman di sini deh. Nah, biar nanti kalau misalnya kita perlukan kita ambil. Gue juga masih punya trap sih. Terus di sini ada apa? Apa nih? Ini apa guys? Toolbox. What is this? Toolbox. You found a file. Oh, ini item nih. Cuma gue masih belum tahu buat apa ini. Kita masih bisa kesini? Coba dulu ya guys. Bisa. Bisa dong. Berarti kita bisa ke gudang. Wow, ini mapnya gede banget berarti ya guys. Udah di atas gua pusing. Kita kembali lagi ke gudang ini. Dan nanti ada art. Oh no. Disuruh cari apa lagi gua di gudang ini. Coba gua cek ya kanan kiri terlebih dahulu. Buka, sip. Oke, hati-hati. Aduh, ada dia lagi. Untung aja dia tidak lihat saya ya. Sebentar guys. Disuruh cari apa kita? Gak ada apa-apa di sini. Oke, berarti gak ada apa-apa ya di sini ya teman-teman. Kita coba keluar terlebih dahulu. Open the door. Tuh, kita bisa ke gudang kah? Padlock door. I'm sure Mike can take a way to open it. Mike? Oke, sebentar. Berarti mungkin kita harus pergi ke Mike ya teman-teman. Terus, ada yang beres-beres. Wah, kita bisa kesini lagi. Harusnya ini adalah tempat rahasia. Ya nggak sih? Locker. Oh, bukan dong, bukan tempat rahasia. Oh, ini tempat rahasianya di sini nih. Nah, betul sekali. Coba gue cek. Kalau kesini bisa? Gelap banget guys. Aduh, ini sih mapnya gede banget. Pushing dah nih. Coba deh gue buka terlebih dahulu lockernya. Siapa tahu aja gue bisa mendapatkan sesuatu. Pak, ada dia dong. Oh, ini gak bisa dibuka. Bisa nih. Ada buttonnya. Bisa guys, bisa dibuka. Gue bisa ke atas. Bisa ke atas juga guys. Sound the alarm. Oke, mantap sekali. Ya udah, gua pergi ke Mike aja terlebih dahulu kali ya, teman-teman. Sebentar, pergi ke Mike gimana ya? Gua aja lupa. Tunggu dulu. What is that? What is this? Trophy? First prize in the okay. Hi, intruder. Gua lupa dong. Gua cek. Hi. Sebentar. Klik. Oke, sip. Sekarang kita ambil lagi ini. Ayo ambil. Nah. Oke, bener kok. Kita harus ke sini, guys. Ke atas. Nah, ini dia. Ya udah, gua ke mic terlebih dahulu ya, teman-teman. Gua masih bingung nih. Oh iya, di atas juga kita belum cek office-nya. Pasti ada item lagi tuh di office. Adakah si Rod di sini? Ada dong. Dia lagi benerin tuh, guys. Kabur, my friend. Oke, sebentar. Hai. No. Sebentar. Gue buka terlebih dahulu. Mike, tolong gue, Mike. Gue udah gak tahu nih harus ngapain nih, Mike. Oh,
Oh, a rebel padlock. Padlock? No problem. Oh, enggak masalah katanya. Ah, kita udah dapat satu maybe. Betul. Jadi gua harus cari tape sama piece of metal. Aduh, cari di mana lagi itu? Piece of metal sama rope ya, teman-teman. Atau lakban. Oke, ini enggak ada. Coba gua cari di sekitar sini. Harusnya lakban, teman-teman. Di office ada nih. Apakah teori Mio Ok benar? Kita coba cek terlebih dahulu. Aduh, ada dia dong. Aduh, nyebelin banget. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting, nah, dapat satu. Yes. Dapat satu. Sekarang tinggal piece of metal ya. Piece of metal dapat dari mana lagi itu, teman-teman? Nanti kalau misalnya gua bingung ya, guys, gua akan coba pakai bantuan ya. Sebentar. Ini bisa. Nah, bisa. Jadi ada satu lagi piece of metal. Ya udah gini, guys. Biar cepet, kita akan cari piece of metalnya ini ya. Location-nya di mana ini, teman-teman? Di gudang kali ya nih. Nih, location-nya kayak begini, guys. Di gudang kayaknya. Ya udah, kita coba lagi ya, teman-teman, untuk pergi ke gudang. Sebentar. Gua keluar terlebih dahulu. Aduh. Tadi perasaan kita dari gudang nggak nemuin apa-apa deh. Mungkin mata kamu, Mio Ok, masih kurang jeli. Iya juga sih. Cuma gua harus gimana ini? Ngelewatin si Rod lagi? Tidak. Hai, Rod. Udah kamu benerin mobil aja dulu, Rod, ya. Jangan lihat aku. Oke, kita pergi dari sini. Oke, mantap. Jadi kalau misalnya gua bisa dapetin metalnya di sekitar sini, teman-teman, jadi nanti gua bisa langsung progres, ya. Nah, di sini gua coba cari dengan seksama nih, guys. Metal. Katanya ada di sekitar sini nih. Cuma di mana, hayo? Di mana, hayo? Piece of metal, hayo. Kalau nggak ada, gua nggak tahu lagi nih, guys. Dapetinnya dari mana? Oh, jangan bilang di locker lagi. Iya, bisa jadi ya di locker ya. Nggak ada. Nggak ada loh, guys. Gua udah cari nih. Nih. Kita lihat lagi ya, tuh. Lokasinya di sekitar sini nih, piece of metal. Apa kita pakai bantuan lagi, guys? Radar. Supaya cepet nih, gue bingung nih harus kemana lagi. Nah, ternyata ada di sini, Bung. Astaga. Oke, kita balik lagi. Mike, akhirnya aku udah mendapatkan 3 itemnya. Sabar, Mike. Aduh. Sebel banget, ternyata ada di luar dari garasi tersebut. Ya ampun, untung aja gue jeli ya ngeliatinnya. Oke, dia masih benerin. Dia masih benerin, guys. Dia masih benerin. Jadi kita bisa lari. Bye. Let's go, my brain. Mike. Akhirnya, gue sudah menemukan 3 item yang kamu mau. Sekarang, ayo berikan sesuatu. Mungkin lockpick. Nah, benar sekali. Dia akan kasih kita lockpick. Nice sekali. Take it. Oke, terima kasih banyak. Sekarang, lockpick ini untuk ke sana lagi ya. Kita untuk membuka gembok nih, guys. Sebentar. Aduh, berurusan sama si Rod lagi nih. Ayo, jangan. Kita naik lagi, teman-teman. Sabar. Ayo. Yang cepat. Pelan-pelan aja, Mio Ok. Tidak apa-apa. Tidak usah terlalu terburu-buru. Take your time. Oke. Sebentar. Nah, sekarang kita tinggal... ada di situ lagi dia. Tapi gue harus gimana dong? Lewat! Aduh, kena lagi. Nyebelin banget. Oke. Cepetan. Ambil. Terus kita buka di sini. Lama lagi. Cepetan. Bisa nggak? Bisa dong. Nice. Nah, ini tempat apa nih? Pantry. Oke. Buat apa nih? Breaker. Pantry. It seems the door in another area reactivate. Oke. Kayaknya gue harus jadi si cari lagi ya, teman-teman, untuk mencari ada pantry, ada ruangan yang terbuka katanya. Terus Oke, dia berasap ya. Tunggu dulu. Gue mau tutup terlebih dahulu sambil cari apa lagi yang kita butuhkan nih, teman-teman. Jadi lockpick udah. Nih, crank di mana nih, crank?
Terus kitchen key di mana nih? Kitchen key kan di si mati. Nah, itu dia. Expired egg belum dapat. Kos kaki sih udah. Ini udah, ini udah. Ini belum. Terus ini belum. Yang mana lagi yang belum? Ini belum, ini belum. Nah, ini apa ya, teman-teman? Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Gua coba cek terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini gunanya buat apa? Wah, wah, ketahuan lo gua di sini. Lagi cek dulu juga, dasar. Oke, teman-teman, gua sudah mendapatkan beberapa info ya. Jadi, gua cari tempat aman terlebih dahulu. Contohnya di sini. Oke, oke, oke. Nih, kalian lihat nih, teman-teman. Jadi, kita harus mencari crank. Crank ini untuk di old motorcycle. Gua masih ingat tuh old motorcycle ada di mana. Tetapi ini itu gunanya buat di mana, carinya gimana, gua masih belum tahu ya, teman-teman. Coba gua cek lagi puzzle. Oke, akhirnya teman-teman, gua ngerti ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat, tadi itu kita dikasih foto kan. Nah, foto tersebut adalah foto untuk kita mendapatkan kerengnya. Jadi itu semacam puzzle, kita harus mencari foto tersebut ya, teman-teman. Oke, coto mate kudasai. Nah, foto tersebut tuh mirip-mirip kayak begini nih, kita harus cari nih guys. Sebentar. Kalau nggak salah ingat, foto tersebut itu ada badut kan? Ya 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 ya. Sebentar, 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 sebentar. Bukan itu fotonya. Nah, ini motorcycle-nya ya. Dan mungkin kita akan taruh di sini nih. Oke, sip 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 sip. Sebentar, bukan itu. Ini bukan, bukan, kayaknya bukan itu deh. Bentar ya, guys. Gua coba cek terlebih dahulu ya. Bukan. Ya, habis. Habis. Di mana ya? Aduh, gua nanti cek lagi deh. Sebentar, sebentar, sebentar. Miaok dodol. Ayo lu. Ayo lu cari di mana lagi Miaok. Oke. Sebentar. Gua lupa-lupa ingat masalahnya fotonya. Kalau gua ingat juga udah gua temuin tuh. Bukan ini kan? Bukan, bukan Miaok. Mungkin yang di paling awal kali. Yang di sini nih, sebentar ya. Yang ini nih, ini nih, ini nih, ini nih. Nah, tuh kan bener. Dari tadi kayak Miaok Frosty. Oke. Okay. Frosty di mana nih, guys? Hi intruders. What? Sebentar, sebentar. Kita cari terlebih dahulu, teman-teman. Ada tulisan Frosty. Ada di mana nih tulisan Frosty? Frosty, where are you? Ada di sini? Tidak ada ya, teman-teman. Kayaknya di sekitar sini deh. Frosty? Is that you? Tidak ada. Tidak ada. Tunggu dulu, Frosty ini ada di mana, teman-teman? Aku tidak menemukan. Oh no. Charlie, aku butuh bantuan kamu. Kamu harus ke tempat laundry. Di situ ada tulisan Frosty, ya. Oke. Oke, guys. Gua keluar terlebih dahulu dari tempat ini. Nah, tempat laundrynya ada di mana ya? Oke, sabar, sabar, sabar. Dia kaget, gue pun kaget. di mana ya? Oke, bukan di sini yang pastinya. Sabar, sabar. Lewat. Wow. Telat lo. Udah gue lewatin juga, baru bunyi. Sebentar, sebentar guys, sebentar, sebentar. Kayaknya gue harus kesini nih. Nah ini nih. Aduh, ada dia lagi. Sebentar. Topeng gue mana? Nah, mumpung ada topeng ya, kita coba pakai topeng terlebih dahulu. Mana Frosty? Mana tulisan Frosty? Heh? Kok nggak ada sih guys? Katanya di sekitar sini nih, laundry room. Tulisan Frosty, kok nggak ada Frosty-nya? Wah, ini bakal lama ini, teman-teman. Sorry banget nih, gua nggak tahu masalahnya. Itu tulisan Frosty ada di mana? I want you. I want you. I need you. Sebentar, jangan nyanyi mulu, ye. Jangan nyanyi mulu. Aduh. Di mana tulisan Frosty atuh teh? Nggak bisa remote control. Sebentar, gua cari lagi. Nah, iya itu clue yang pertama kan?
Coba gue buka-bukain dulu ini guys. Ini nggak ada apa-apa. Ini nggak ada apa-apa. Ini juga nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada Frosty ya, tulisan Frosty guys. Itu yang paling menyebalkan. Jadi kita harus tetap mencari tulisan Frosty-nya ada di mana. Pokoknya ruangan ini udah selesai sih. Dan juga kita coba cek ada satu ruangan yang kayaknya sudah terbuka, tapi gue nggak tahu guys ruangan yang mana. Oke, Frosty, 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 di mana tulisan Frosty? Tulisan Frosty ada di mana? Pantry. Pantry udah kebuka nggak ya ini? Udah kebuka. Yes. Nah. Telur, telur, telur busuk guys, telur busuk. Oke, nice, 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 nice. Berarti kita tinggal cek aja ini telur busuknya ada di mana. Buset dah, nggak ketemu-ketemu. Di mana lagi? Satu lagi. Nggak ada. Ini? Nggak ada. Ini? Nah, baru ketemu ya. Oke, kita dapat telur busuk. Sebentar. Tempat telur tadi di mana ya? Hai. Tempat telur di sini bukan. Ini tempat gula, guys. Tempat telur di mana ya? Tempat telur. Aduh, gua lupa lagi tempat telur di mana, guys. Ayo, kita harus cepat, kita harus cepat. Di mana tempat telur, Miao Auk? Aduh, aku bingung tempat telurnya di mana. Gua belum hafal masalahnya. Sambil nyari tulisan Frosty ya. Oke. Lewat. Kena gua. Oke, untung aja telurnya nggak pecah ya ini guys. Oke, biarin. Dia nyerang gua. Sabar. Pantry, kita kesini lagi dong. Sebentar. Telur di mana? Astaga, kok gua lupa ya tempat telur di mana nih teman-teman? Ini kan tempat... Sebentar. Tadi gua ngeliat loh tempat telur loh. Kenapa sekarang hilang sih? Di sini bukan? Oh iya, betul. Di sini teman-teman, tempat telur. Nice, sudah selesai. Sudah selesai. Terus coba kita ambil terlebih dahulu topeng kita ya teman-teman, karena itu topeng sangat amat berguna. Dan ada satu lagi nih, gua harus cari teman-teman ya, yang namanya dia kaget, saya pun kaget. Frosty, tulisan Frosty. Teman-teman, kayaknya gua melakukan kesalahan deh. Ini seharusnya kita tidak kesini. Aduh, petunjuknya bikin gua bingung ya. Jadi kita coba untuk cari pakai si J lagi. Nanti kalau ketemu teman-teman untuk tulisannya J apa Frosty, nanti gua lanjutin lagi ya sebentar. Gua cek terlebih dahulu. Come on J, we can do it. Kita cari terlebih dahulu tuh petunjuknya. Wala, itu dia teman-teman tulisan Frosty. Nih tulisan Frosty. Astaga, gua cari kemana-mana, tak ketemu-ketemu. Kok dia ke atas? Sebentar. Kok dia ke atas? Kok dia ke bawah lagi? Ayo sini, Rod. Kejar-kejaran lah bersama aku. Oke, dia kejarin. Dia kejar gue ya, guys. Dia kejar gue. Apakah benar kita carinya di sini? Yes, betul. Wah, ketangkep. Oke, gak apa-apa. Yang penting kita udah progres ya. Akhirnya gua ketemu juga itu tulisan Frosty. Aduh, dua kali lagi guys. Kalau kita kalah gimana tuh? Ya, kita dikurung deh. Tolong aku. Oke, sebentar guys. Gua ngelihat ada crowbar. Terus kayaknya gua buat buka di sini. Yes. Terus kita langsung keluar saja deh. Gampang sekali keluar dari tempat ini. Nice. Terus gua paling drop aja terlebih dahulu untuk itemnya. Aduh, disetrum lagi gua guys, gak apa-apa. Mumpung kita masih di easy ya. Jadi tidak apa-apa disetrum sama si mini rod tersebut. Nah sekarang gua akan coba. Oke, itu dia. Dia kan akan ke atas. Gua akan turun dari sini teman-teman. Dan mana, itu dia. Ambil, terus gua akan coba ke atas. Oh, certificate ya.
Kita akan coba cari di sertifikat. Nah, kalau sertifikat gua tahu nih lokasinya nih. Cuma Frosty doang nih, tadi kita udah keliling-keliling terus gak ketemu nih, guys. Aduh, nyebelin banget sumpah. Oke, aman. Kita sudah aman, kita tinggal cari gambar sertifikat ini. Halo. Oke, sertifikat? Benar? Bukan. Sertifikat yang mana ya, guys? Tunggu dulu. Kok sertifikatnya berbeda? Tunggu dulu. Ini dia. Yes. Ada sesuatu kah? Nah, ini sertifikat yang ada di sana tuh. Gua tahu. Hello. Nice. Nah, akhirnya dapat juga kerennya, guys. Setelah sekian lama kita mencari, akhirnya kerennya dapat juga, ketemu, guys. Semoga aja kali ini kita bisa menang. Ayo dong. Saya sudah susah payah nih untuk menghindari mereka semua. Udah keliling sana, keliling sini. Dan akhirnya kita bisa buka ini juga. Nice sekali. Frosty. You are buried under my feet. Evil Nun. It was you who started the war. I don't regret what I did. Serem amat. And now who is knocking on the door? Madeline? Dibukain. Good morning. I'm Sister Philippa. Philippa. The abbess of this school's order. Ini bukannya The Evil Nun yang ngejemput kita ya? And as you may understand, I had no choice other than... Here you will stay. From this moment on, you will be my slave. Ternyata... Nun yang satunya lagi, teman-teman, itu menjadi kaki tangannya si Evil Nun. Jadi slave-nya dia, guys. Open somewhere in factory. Dimana ya? Oke, dimana ya? Sebentar. Itu remote kalau nggak salah inget, gua harus kemana ya? Kok gua lupa-lupa inget ya? Tunggu dulu, dimana ya? Coba. Gua jadi Charlie terlebih dahulu. Pantesan aja ya, dia itu mencari mangsa. Habis itu setelah mencari mangsa, kita langsung dibawa ke tempatnya Evil Nun. Ya kan, makanya terjadilah Evil Nun. Kita Evil Nun yang pertama kan kita dijemput, ya kan? Habis kita dijemput, kita taruh di sekolah dan kita harus keluar dari sekolah tersebut. Nun yang agak gendut tadi, teman-teman, langsung pergi meninggalkan kita. Oke. Okay. Charlie. Ada satu ruangan yang udah kebuka, cuma gua lupa ruangan apa itu. Oh, bukan ruangan. Saos. Ya, cuma ada satu doang, teman-teman, yang tertinggal, yaitu tempat saos. Ya. Cuma gua nggak hafal. Hello. Nggak. Kamu nggak lihat apa-apa. Tenang aja. Tunggu dulu. Gua kesana. Oke, sabar aja, sabar. Nice. Sini. Aduh, ternyata ada mini rod di situ. Tuh, kalian lihat tuh. Udah bisa terbuka. Ini dia experimental spice-nya. Nah, sekarang ini bisa kita taruh di gula ya. Aduh, ada rod dong di sini. Wah, kenapa ada rod di sini? Udah mau selesai juga, tiba-tiba saja ada rod. Misi. Ya. Oh no. Rodnya ke sini kah? Jangan sampai. Hai, rod. Spice-nya mana? Tunggu dulu, spice-nya mana? Oh, itu dia. Oke, kita pergi. Tunggu dulu. Oke. Sabar. Controller gua tadi tiba-tiba saja error. Nah, ini dia. Taruh. Aduh, tidak. Ditangkap tidak meskipun. Aduh. Tinggal satu kali lagi, teman-teman. Loh. Oke, tinggal satu kali lagi nih. Kalau misalnya si Charlie ketangkep, apa yang terjadi ya? Iya juga. Nggak apa-apa. Sekalian kita lihat ya, teman-teman. Apa yang akan terjadi nih? Oke. Di kulkas dong.
Ah, gua tahu tempat ini. Cold. Ah, kita dikurung di sini ternyata. What is that? Tunggu dulu, coto mate. What is that? Sayangnya kita tidak bisa lompat ini, teman-teman. Oh. Ruangan itu. Oh, tunggu dulu. Gimana caranya kita buka nih? Halo? Keluarkan saya please dari sini. Halo? Aduh. Aduh. Guys. Kita ambil ini. Oh. Oh, wow. Oke, unik juga di sini ya. Oke, sip. Sekarang kita tinggal cari tempat gila tuh. Nah. Nah, sudah semuanya ya. Sudah selesai semuanya. Sekarang kita harus ngapain nih, teman-teman? Coba mungkin aja gua kesini atau ini tuasnya ini nggak bisa. Tunggu. Nih ya, tebakan gua si mati ya kan, robot si mati ini teman-teman akan cobain resep ice cream. Tetapi karena kita sudah campur aduk resepnya, ya kan, apa yang akan terjadi nih? Sebentar. Itu dia. Itu tuh kuncinya guys. Oke, mantep. Iya, dia pingsan guys. Dia pingsan. Oke, sabar. Gua ambil terlebih dahulu kuncinya. Nah, kuncinya ini tempat kita keluar kan? Di mana? Control room ini kan? Yes, betul sekali guys. Apakah ini adalah jalan keluar kita? Ulala, let's go. Finally kita bisa keluar. Guys, I'm here. Oh, Charlie. Yay! Oh man. Well, now we just need to find Liz. Yes. Okay. Well, in that case, I have something very important to do first. Apa tuh? Fine. Tinggal Liz doang guys yang harus mereka cari. Don't take too long. Charlie, is that something important you want to do? Dia main pesawat-pesawatan dong pakai staples. Hai doh. Finally, si Charlie bertemu dengan Jay dan juga si Mike. Tetapi masih tersisa satu lagi teman-teman, yaitu si Liz. Nanti kita akan mainin di ice cream ketujuh. Tetapi sebelum itu, nanti gua akan coba mainin di normal dan juga di hard mode ya teman-teman. Otomatis di normal itu akan jauh lebih cepat karena gua udah tahu mau ngapain. Dan nanti di hard mode kita lihat guys, apakah Meow Ok bisa berhasil keluar hidup-hidup atau tidak ya. Thank you so much. Ini developernya mantep banget ya teman-teman. Sudah buat Evil Nun, sudah buat Ice Cream. Nanti ada banyak banget lagi game-game dari developer Keplerians. Mantap. Nah, ini bisa gua skip atau kita lihat aja semuanya ya guys. Coba gua skip terlebih dahulu ya. Siapa tahu aja nanti ada sesuatu. Ah, udah tidak ada. Ya udah, teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di ice cream ke-6 normal mode ya. Ini kan baru di easy. Kita cari tahu terlebih dahulu guys. Puzzle-puzzlenya itu seperti apa. Oke? Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah! Pau!